Penat kan nak potong tulang daging, daging beku secara manual. So pun banyak yang kumpul. Nak tahu cara mudah dan cara yang boleh menjimatkan masa anda untuk memotong? Mohlah kita tonton video ini. Stay tuned guys. Assalamualaikum, hai korang. Sihat ke semuanya? Kali ini saya ingin berkongsi mengenai tentang mesin pemotong daging. Mesti ada ke usahawan-usahawan di luar sana yang sangat memerlukan mesin memotong daging ini. Ia untuk memudahkan kerja anda, menjimatkan masa dan yang paling penting, mudah untuk memotong mengikut set ketebalan yang dimahukan. Memandangkan zaman sekarang, ramai usahawan di luar sana yang mula menceburi dalam bidang perniagaan, terutamanya sekali perniagaan dalam bidang makanan barat. Mesti banyak usahawan yang sangat memerlukan mesin ini untuk memotong daging beku. So, tunggu apa lagi? Mohlah kita tengok mesinnya. Mesin memotong daging ini mempunyai dua jenis mesin. Ia ada jenis tabletop dan juga ada jenis stainless. Mesin ini boleh digunakan untuk memotong daging beku dan lang. Ia sangat berguna untuk industri berskala kecil, terutamanya perniagaan dalam bidang catering ataupun bidang pengeluaran sejuk beku dan roasting. Mesin bonsor ini atau dikenali sebagai mesin pemotong daging ini mempunyai dua jenis mesin, stainless dan juga tabletop. Jadi, saya akan terangkan keunggulan tentang mesin bonsai. Keunggulan mesin bonsai ini dibuat daripada keluli tahan karat supaya ia tahan lama dan tidak mudah berkarat. Proses pemotongan daging lebih cepat dan lebih efisien. Reka bentuk dia sangat ergonomik dan mengurangkan risiko kemalangan. Mesin pemotong tulang daging ini ataupun mesin bonsai sangat menjimatkan tenaga, selamat untuk digunakan dan cepat dalam proses pemotongan daging ataupun tulang mengikut ketebalan yang dimahukan. Yang paling penting, sangat mudah untuk memotong daging. Harganya berpatutan dan materi kerjanya juga sangat tajam dan berkualiti. Mesin bonsor ini mempunyai pedal untuk kita menolak daging beku untuk memotong. Sama ada kita menggunakan tangan ataupun menolak menggunakan pedal yang disediakan. Mesin bonsor ini mempunyai tempat untuk adjust size ketebalan dan mempunyai ukuran ketebalan dalam sentimeter. Jika anda berminat atau sedang mencari mesin motor lagi ini, anda boleh hubungi kami di nombor phone yang tertera di description bawah ini. Follow Instagram kami, Facebook kami, tekan button like page, visit website kami kedaimesinmakanan.com dan jangan lupa dan tengok video ini, subscribe channel kami dan untuk mengetahui info-info yang selanjutnya. So, sehingga jumpa lagi.